Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ni bro na warga Johar Pelita ni kengeh. Nggih, wajib nggih. Masya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabih wa insya'Allah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sidang yang hormati dan muliakan para ustaz, guru-guru unta, para dengan toa, para sepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musholla, majlis taklim, singkatna bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, si insyaallah selaputan kita icanin berkah rahmah oleh di sidi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita sehingga kita bau malik bedait dengan bulan Rabiul Awal. Walaupun saat niki kita sudah berada di pekan terakhir, di penghujung dari bulan Rabiul Awal. Mun demikian, tiang rasa semua kita merasa bahwa perjalanan waktu niki makin ya singkat idapna. Rubin idap te maulid, masih terasa hawa maulid tahun lalu. Sekarang sudah kita maulid lagi. Kemarin rasanya hari Senin, makin wah jelo Senin. Rubin idapna de nyetor ibu, nggih. Makin wah nyetor malik. Bagi si berotang kene iki nggih. Bagi dengan si berotang ya Allah si jelapna lekak jelo niki. Datang tukang tagih napi leng ibu-ibu lah pak perasa rubin tiang nyetor napi leng tukang tagih niki manis ongkatna. Itu hanya perasaan adik saja leng nggih. Perasaan de rubin nyetor lagi wah sebulan. Sehingga waktu yang begitu singkat niki bapak-bapak ibu-ibu tiang akan rugi rasanya kita jika kita isi dia dengan kebencian. Rugi rasanya kita kalau kita isi dia dengan rasa dengki, iri hati. Dendek tes sakit angin, dendek terbenci pak, terbahagia doang makin niki dendek cukup waktu na. Kita kumpul bareng keluarga, dendek man puas kumpul bareng keluarga, wah tertelpon si atasan, suruh tulak anek kantor. Baru saja pulang undangan maulid, wah nunggu pulang undangan sholat jenazah. Niki kebaikan, apalagi ginta isi ngadu keburukan. Maka semakin sempit rasanya waktu dan dunia niki. Coba baik kita ibu-ibu bapak-bapak tia, amunara tetangga di terdemenang niki, di temilih lewat julub balina, si gedek te. Dek ku liwat julun balik arikan temuter dek susah jarina itu niki. Begitu kita muter dek itu dengan setok tebrotang niki gen belok kanan dengan gedekanku belok kiri nu mau tau kunci enggak nu ih sempit jarina niki nge. Si kedua salawat serta salam dek lupa tahadihan tipak junjungan te baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu tiang, adimis salata ala Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli waraddiha illa salata ala Muhammadi. Adimis salata ala Muhammadi, rajin-rajinlah berselawat kepada baginda Nabi. Karena bisa jadi kalau tidak kumpul di tempat niki, lalu tidak ada yang ajak kita selawatan, mungkin kita tidak selawatan. Jangan pernah bosan untuk berselawat kepada baginda Nabi. Karena apa? Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Entah selawat niki doang si pasti terima si di sida Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di ikhlas berselawat terima, ngerti di ngerti berselawat terima, serius di serius berselawat terima. Amun amal tasik lain, a'maluna bainal qabuli waraddiha, amal sik lain niki bisa jadi diterima, bisa jadi ditolaknya. Amal si lain niki bau terima, bau tertolak bapak. Sembahyang bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Arak dengan niki, masya Allah, khusyuk sembahyang. Lagu dia nak terima, sengat dia mana wudu. Nih, ngumbi-ngumbi khusyuk dapat, amun dia berada suci niki dia terima sembahyang. Selawat dendek di uduk niki nggih. Tapi selawat niki dendek di uduk niki. Ibu-ibu sedang junub, sedang datang bulan, berselawat diterima. Arak dengan masya Allah, pakaian rapi, wah ya uduk, berangkat aning masjid, sembahyang tayyatul masjid ndek diterima. Ngombe andang timu. Nggih. Wah wudu lek masjid tahiyatul masjid diterima andang timu sembahyang nggih parana nu andang masjid andang timu. Lagu ngomong-ngomong timu barat niki bapak-bapak ibu-ibu tiang, jangan sampai kita berpikir kiblatan niki barat. Jadi kiblatan niki dekne barat, kiblatan niki Ka'bah. Nah, kebetulan Indonesia niki ia berada di timurnya Saudi Arabia. Nggih. Yang ngomong buat yang nyampe yang niki karena suatu ketika pernah tiang ditanya sama bapak-bapak di Madinah. Nggih. Amun lek Madinah niki mohon maaf niki mungkin Pak Haji Pak Haji sudah tahu niki. Amun Madinah niki dia berada di utaranya sama Mekah. Nggih. Jadi Madinah niki berada di utaranya Mekah. Sehingga kita di Madinah niki sholatnya menghadap selatan, nggih. Berada di selatannya Mekah. Jadi Madinah niki berada di selatannya Mekah. Jadi kita kalau sholat di Madinah niki ngadap selatan. Karena Mekah niki berada di selatan. Sopo jelu arak bapak-bapak beketuan nek tiang. Dek, dek. Di mana barat? Tuan-tuan nih, di Madinah. Di mana barat? Padahal mohon maaf niki, di Masjid Nabawi. Kemudian kita di luar niki, masih di luar ditanya sama bapak-bapak. Dik, di mana barat? Duh, kok nanya barat? Bapak mau ngapain nih dia? Saya mau sholat. Oh, kalau di Madinah kita ndak ada barat.
tapi kita adep selatan nanti ya. Nepil bapak niki, oh baru tahu saya ternyata di Madinah ini barat itu di selatan, nah. Ternyata barat itu di selatan, sah maksudnya kiblat itu di selatan, ge? Karena apa? Karena sebagian orang mungkin, wah tertanam di benaknya niki, kita sembahyang niki adep barat. Jadi sampai di Saudi Arabia pun petante barat. Seharusnya si teketuanan niki be arah kiblat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tauladan contohnya dalam semua aspek kehidupan bapak-bapak ibu-ibu tiang. Baik menyangkut ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat di darah makhluk. Nggih. Jadi selain kholik, selain Allah niki makhluk. Di darah makhluk melebihi Nabi Muhammad si paling paham cara beribadah kepada Allah. Di darah. Nggih. Karena Nabi Muhammad niki kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking kangennya Allah taala tipak Nabi Muhammad niki, Nabi manik di sida Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, laulaka laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad, maka tidak akan aku jadikan alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini untuk siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun niki nabi-nabi niki melihat jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam padahal niki manusia pertama niki. Nabi pertama niki. Nggih? Yang diturunkan ke dunia melihat jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa waktu baca Taurat tersebut di Taurat niki nanti di akhir zaman ada nabi kalau umatnya berbuat dosa lalu dia bertobat dosanya tobatnya diterima. Ngumbe-ngumbe belik dosanya umat akhir zaman nih disebutkan dalam Taurat amunna tobat sungguh-sungguh maka Allah terima taubatnya. Tidak perlu dia berbayar. Tidak perlu dia berkorban. Saya ingat amun umat Nabi Musa, bapak-bapak, ibu-ibu tia, amun berbuat dosa, terus memilih tobat, jadi keseriusannya tobat niki harus semati dirinya. Umat Nabi Musa niki misal berbuat dosa, ngelapor tiba Nabi Musa, Nabi Musa, bro, tiang mohon maaf, tiang berzina. Oh, amun no, tobat. Nah, milih sih dia terima tobat, dek, milih semati iri deh. Ke itu pak berzina dia dia semati ke nepeleng ke dia dia temilih julu jadi sebesar apapun dosanya diterima tobatnya tidak perlu bunuh diri tidak perlu bayar tidak perlu punya uang banyak untuk tebus dosanya cukup taubat. Apa kata Nabi Musa? Oh amun ngene enakna jadi umat Nabi akhir zaman ini tiang pun melet jadi umatnya. Kan dek de, beruntung jadi umat Nabi Muhammad, bapak-bapak? Beruntung ge. Ibu-ibu beruntung ge. Yuk makan dek de PD jawab, Bu. Semua kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad ge? Alhamdulillah. Cengak nih si kurang ajarnya umat akhir zaman niki. Ngenu beruntung jadi umat Nabi Muhammad, ya Allah, goyo na PD beruntung nyebut umat Nabi Muhammad. Malah ia ngaku iri jadi nabi. Ini umat akhir zaman nih. Terutama di Indonesia niki kah. Ngaku nabi ara. Ngaku malaikat ara. Lia Eden. Ngaku jadi Jibril. Wahanda ngaku jadi wali. Amun ngaku jadi wali sang liat tiap gubuk ya ara. Tunas dia diriki saya wali. Siluetnya dia ngaku jadi wali jarang nemandi wali jarina gondrong bulunan dek wah besampo duit gutuna wali jarina
Mula-mula dengan jadi wali lah anak niki nggih. Lombok niki. Malah niki arah agama baru, arena agamanya jasun. Arena agama doang jasun. Itu kan mai agama Islam. Nama penganutnya Muslim. Nama dambinya Muhammad. Coba Pak, coba coba sungguh-sungguh sebut nama Nabi Muhammad. Muhammad. Coba. Kalau pelunggu sungguh-sungguh sebut dia dan pelunggu kenal Pak, itu bergetar hati kita Pak. Nih, ya ini agama baru ini arana jasun, arana bina tugimin. Allah, makan darah keren-keren. Ya itu keren, arana bina itu Muhammad. Na bahasa Sasak, na bahasa Arab, na bahasa Indonesia, keren Muhammad. Ya ran nabina tugimin. Ita mun ta beselawat mai wa sallallahu alamu. Keren sallallahu alaihi wasallam. Coba iya. Sallallahu ala tugimin. Kan burung ta asik nggih. Lucu jarina. Ni wah mohon maaf si kurang ajar umat air zaman niki. Niki si penembik beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Si penembik niki alasannya. Karena apa? Karena beliau Nabi paling dicintai Allah. Si kedua, Nabi Muhammad niki kita beruntung jadi umat napa? Sengak di dara Nabi si ngangen umatnya marak Nabi Muhammad. Ndik darak Pak. Sopo jelu, nggih. Sopo jelu ni Nabi nangis. Ngomong-ngomong itu wah itu nangis nginget Nabi Pak. Pak jujur ke, saya suah nangis ke nginget Nabi angkat tima-tima sekali doang seumur hidup. Bu. Wah pelingin nangis bayangkan Nabi Muhammad. Ndik wah atau jarang. Nabi Muhammad Pak bilang jelu nangis nginget ite. Manusia makhluk paling dicintai Allah, makhluk paling mulia. Tiap hari nangis netes air mata manusia mulia ini nginget kita. Sai ite manusia hina luwe dosa. Lagu ndik nawah sugul air mata hina niki nginget manusia mulia yang tiap hari pikirkan kita. Sopo jelu, Nabi nangis niki lebih hebat dari tangis-tangis sebelumnya. Karena marak lintiang li awal buru, alam semesta diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad nangis Pak, dan nangisnya niki sangat nangis niki, injok aras. Aras injok gara-gara tangis Nabi Muhammad li dunia. Lalu Allah panggil Jibril. Jibril, datengin Muhammad, suruh ia jerak nangis, sengak tangis nening goyang aras. Turun Jibril aning Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata Jibril, ada salam dari Allah. Tolong hentikan tangismu, karena tangismu telah menggetarkan aras. Yang ngombe nangis Nabi, bapak-bapak, nginget ita. Gara-gara tangisnya injok aras. Lalu Jibril bilang, Muhammad hentikan tangismu, kata Allah, karena tangismu telah menggetarkan aras. Nabi, bahasa Nabi. Tiang nangis ngangenang umat tiang. Tiang nangis ngingetang ucapan semeton tiang Nabi Isa. Nabi bilang jelo nangis gara-gara ite, ite dituah nangis gara-gara Nabi. Nabi mau berkorban untuk kita, kita belum tentu mau berkorban untuk Nabi. Si tangisang si Nabi ucapan Nabi Isa. Nabi ucapan Nabi Isa ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah diabadikan, "A anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah
Taketuan Nabi Isa si Allah Ta'ala, a'anta qulta linnas, apakah kamu yang mengatakan kepada orang-orang itu, Isa, ittakhizuni wa ummiya ilahaini, jariang aku kanca inanku dua-duana jari Tuhan, min dunillah, selain Allah Ta'ala. Nabi jawab Nabi Musa, in kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ndek na tiang nyuruna ya Allah, in kuntu qultuhu, amun tiang nyuruna ya Allah, faqad alimta, niscaya engkau lebih mengetahui. Karena apa? Ta'lamu ma fi nafsi, engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsik, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tapi kalau gara-gara perbuatan mereka, kelakuan mereka, ini orang-orang ini, jadikan saya Tuhan dan ibu saya, itu salah. In tu'adzibuhum fa'innahum ibadu. Kalau gara-gara perbuatan mereka ini, engkau mau azab dia ya Allah, silahkan saja. Nabi Isa bilang, amun gara-gara perbuatan niat tiang Tuhan, inan tiang Tuhan, si dengan-dengani ya Allah, no, salah dan pelinggih, mau azab dia, silahkan disiksa. Ya si lelahang cang nangis, kata Nabi Muhammad, jang kejariang ya Tuhan kasih umatnya, maka ketika Allah mau azab umatnya, negin tinggalang ia. Maka Nabi Isa berlepas tangan dari umatnya, sampai jariangnya Tuhan, amun tiang di tiang mele berlepas tangan di umat tiang. Terus angkat kanik, Nabi meliangde, kata tanya Jibril, sampai yang tipak disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, jawaban keinginan Nabi niki ketika ditanya Jibril, coba pelungguh resapi dalam-dalam. Sayyita, ngumbe sembahyang teh, gimana bacaan Quran kita? Gimana puasa Ramadan kita? Gimana hubungan kita dengan tetangga? Apakah semua larangan Allah sudah kita tinggalkan? Tapi ketika ditanya Jibril, angkat Nabi siginnya ida tenang Muhammad, sampai yang tipak disida Allah Subhanahu wa Ta'ala, sigin niat tiang tenang, sigin niat tiang jerak nangis niki, amunna arak jaminan, sekipun umat tiang dikna teman neraka. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad dikna ginjerak nangis ya Allah, amun dikman arak jaminan bahwa satupun umatnya tidak masuk neraka. Itu luar biasa kangen baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina fakhtafa buduru misla husni kama ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ya Nabi, ya Nabi salam alaikum, telah terbit bulan di atas kami, maka rontoklah bulan-bulan lainnya. Semisalmu tak pernah dipandang mata keindahannya walau sekali, wahai Nabi yang wajahnya selalu berseri-seri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun.
nuri. Anta syamsun. Anta syamsun. Allah. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa qali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi. Ya salam alaikum. Engkau mentari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya, engkau perhiasan yang mahal, engkau cahaya yang menerangi dada kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cukup ibu? Bu cukup? Cukup pak? Lanjut atau mentelah? Bro teketuan cukup bu? Cukup mentelah? Darak jawab pilihannya cukup atau mentelah? Darak pilihan lanjut. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Mudah-mudahan selawat pelungguh malam ini yang sungguh-sungguh ini disimpankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti ketika yaumul hisab, ketika kita ditimbang bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin lebih berat timbangan keburukan kita, tapi malam ini Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada baginda Nabi bahwa ada orang di Johar Pelita sungguh-sungguh berselawat. Nanti itu yang ditaruh sama Nabi di timbangan kebaikan kita. InsyaAllah timbangan kebaikan kita jadi lebih berat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian pelunggu. Anggap niki jadi perkenalan pertama kita. InsyaAllah bila-bila waktu kita berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah. والموافق لأقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله